Hari ini adalah di mana momen indah yang akan dilaksanakan oleh sepasang suami istri muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kenapa tidak? Ada beberapa bocoran kegiatan yang akan diadakan oleh Leslar di malam ini. Beberapa kejutan spesial akan ditayangkan nanti malam secara live oleh sepasang cinta sejati fenomenal ini. Apa saja bocorannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Berbagai serba-serbi kebahagiaan semenjak disahkannya hubungan percintaan mereka melalui akad nikah yang suci telah membuat semua orang yang ada di media sosial dan dimanapun mereka berada telah larut dalam cinta dan kasih yang bahagia yang telah tertuang dalam momen-momen indah pernikahan dari sang idola ini. Berbagai keseruan demi keseruan, kejutan demi kejutan, dan tak lupa juga beberapa kegiatan berbagi berkah antara sesama telah membuat semua orang menikmati kebahagiaan dari sepasang insan yang mulia ini. Semua telah menjadi sebuah kenangan yang sangat indah dari sang idola kepada fans dan para penggemarnya. Namun di dalam perjalanan hidup berumah tangga tersebut, ada beberapa kejutan dan keseruan yang selalu terkadang menjadi bahan perbincangan di media sosial, baik itu berupa hal yang positif maupun hal yang dianggap sebagian orang kurang pantas. Itu adalah sesuatu hal yang sangat biasa terjadi dalam hidup ini. Dengan demikian, rasa saling mengerti diharapkan bagi semua fans dan para penggemar yang ada di media sosial. Itulah yang terpenting. Sesuai yang dilansir dari beberapa laman media sosial pada hari ini, ada beberapa persiapan kejutan dan surprise dari warganet yang ada di media sosial dari berbagai elemen masyarakat yang ada, mulai dari fans dan para penggemar, termasuk juga dengan rekan pesohor lainnya yang juga ikut memberikan ucapan selamat kepada Leslar pada hari ini. Dan ini nampaknya akan bertambah terus hingga nanti malam dengan berbagai ucapan selamat yang datang membanjiri laman media sosial dari fanbase Leslar Lover yang ada di mana saja. Mulai dari dalam negeri sampai bahkan ke luar negeri sudah mulai mengirimkan ucapan selamat melalui tulisan dan cuitan. Namun ada juga yang menuliskan dalam bentuk sebuah puisi atau foto editan. Dari bocoran yang didapatkan rekan awak media di lapangan, ada beberapa kegiatan dari sepasang idola ini di malam ini dan diharapkan kepada semua fans dan para penggemar untuk tetap stay tune di media sosial demi menunggu kejutan dari sang idola. Kabar yang beredar tersebut diantaranya akan ada live Instagram bersama Leslar. Kemudian Leslar akan berbagi giveaway untuk para penggemar yang ikut hadir dalam tayangan live nanti malam. Dan akan ada juga makan bersama serta bakar-bakar ikan bersama tim Leslar yang ada di kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun ada lagi kejutan yang akan menjadi spektakuler nanti malam dari Leslar yang sampai hari ini nampaknya masih dirahasiakan oleh kedua idola ini. Oleh karena itu diharapkan agar kita dapat menunggu dengan sabar hingga nanti malam akan diadakan acara tersebut. Sama-sama diketahui, akhir-akhir ini memang nampaknya perlakuan dari Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora sangat spesial dan bahkan tergolong sangat hati-hati. Dengan demikian berkemungkinan sang idola kita sedang mendapatkan sebuah rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sang idola juga akan memberikan kabar yang sangat bahagia ini kepada semua fans dan para penggemarnya nanti ketika sedang berada dalam tayangan live nanti malam. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan tersebut masih dalam tahap rencana. Diharapkan semoga dapat terrealisasi nantinya. Kita yakin akan pasti ada sebuah kejutan yang sangat luar biasa dan spesial dari sang idola nantinya. Itulah harapan dari netizen yang ada di media sosial pada hari ini. Di sisi yang lainnya, banyak sekali warga yang sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang yang dermawan seperti Rizky Billar dan Lesti Kejora.
Beberapa netizen juga memuji sikap dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang dilakukannya pada hari ini dengan tulisan, "Sungguh aku tak kuasa melihat kakak dan dedek begitu baiknya. Kebaikan hati mereka seperti bidadari di surga. Aku baru sekali ini melihat artis yang benar dicintai oleh orang banyak dan dielu-elukan orang. Tidak seperti artis yang lain, bahkan banyak yang sombong. Sangat jarang ya di zaman sekarang orang baik seperti Leslar ini. Bahkan mereka kejam terhadap rakyat miskin. Hidup Leslar at Yuda 01 dengan caption tersenyum." Dengan kejutan dari kegiatan dadakan Leslar pada hari ini membuat semua orang telah terhibur dan bahagia tak terkira sepanjang masa. Dikarenakan momen seperti ini sangat jarang terjadi bagi semua orang, apalagi untuk Leslar lover yang berada jauh di ujung Indonesia. Sudah dapat dipastikan kerinduan mereka seperti sebuah lautan yang membiru. Subhanallah. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.